You, halo semuanya, balik lagi dengan gua Febri di game Tower of Fantasy. Cuman ini yang China. Jadi di China itu udah update dan ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di banner standar itu kalian ada yang namanya Frigg. Ya, Frigg udah masuk standar ya guys ya. Dan itunya juga udah masuk standar ya, apa namanya? Ini ya, metriknya. Dan ya, metriknya juga masuk standar ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang udah masuk tuh Nemesis sama Frigg ya. Cobalt B juga udah masuk, Claudia aja udah masuk ya guys ya. Kurang lebih itu yang ada di China. Dan ya, kita coba mau gacha sekitar ini kan 20 lagi tuh masuk ke PT. Apakah kita bisa dapat atau enggak? Yo, let's go. Oke, okay, pas. Oke, okay, kita lanjut sekali lagi yuk, let's go. Apakah bisa dapat Frigg? Ya nggak mungkin sih, soalnya kan banyak banget standar-standar yang ada gitu. Yuk, semoga ya dapat double SSR ya. Let's go, double SSR yuk. Satu, dua, tiga, empat, 5 6 7 8 Oh enggak dapet double ini. Yo, Frigg peace. Bisa Frigg dong. Oh enggak dapatnya Huma, Pak. Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah ya. Dapat Huma, soalnya gue juga belum ada dapat Huma. Tapi kalau misalnya di standar yang Black Necklace itu enggak ada ya, guys ya. Enggak ada Samir yang standar-standar itu enggak ada kalau di Black Necklace tuh. Oke. Okay? Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kalian bisa langsung beli aja di sini kalau misalnya itu constellation-nya atau AA-nya gitu loh ya. Cuman kalian harus dapetin dulu tuh. Harus dapetin dulu Frigg-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Dan ya, nggak ada lagi sih. Nanti next katanya itu ada bannernya apa namanya? Si Fenrir ya, nanti kita bakal gacha ya guys ya. Aku udah nyiapin beberapa. Jadi ya lumayan lah ya. Oke, okay, let's go. Jadi di sini kita bakal ngumpulin yang namanya Dark Crystal dulu ya. Let's go dengan cara kita ngerjain event. Dan di sini juga ada kendaraan baru. Nah, kendaraan barunya ini ya. Jadi dia tuh gacha gitu, guys. Jadi 120 gitu. Kalian harus gacha. Ya, lumayan ini kendaraan. Dan kendaraannya kalian bisa lihat dari sini ya. Nih, kendaraannya. Nah, ini dia. Kalian dapat dari event. Kemarin kan mobil yang ini ya. Dan sekarang yang ini. Ya, kalian kalau misalnya nanti muncul di global, kira-kira kalian bakal beli atau enggak, guys? Bakal gacha atau enggak maksudnya gitu. Oke, lanjut. Kita di sini bakal event dulu. Eventnya tuh sini ada event ya, by the way. Nah, eventnya tuh ini. Dan ya, mungkin ini malam kita nanti bakal ngerjain ya di live streaming. Dan kita bakal ngabisin, dapetin Red Necklace-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kita bakal ini aja, terus kita bakal ngambil yang ini ya. Let's go. Oke, ini dia. Let's go. Ada yang mati, guys. Ya, dikit lagi. Oke, mantap. Oke, kita coba mau scam box ya guys ya. Scam. Nah, ini coba cocoriter. Oh, belum anjir. Oke, belum ini semua ada di CN. Bentar guys. Kita coba kita claim dulu. Nah, di sini masih level 6, level 6 dah. Kita upgrade dulu ya guys ya. Aduh. Ini di sini gue males banget, deh, males orang ya. Ya, di global juga sama sih. Aduh, udah habis oi bahannya oi. Ini bisa nggak? Ah, ini juga nggak bisa. Ya udahlah ya. Apakah ada yang baru di sini? Kita lihat dulu ya. Kita ambil dulu ininya, guys. Let's go. Kita ambil dulu buat yang ini ya. Thank you.
ya lumayan lah ya buat nanti gacha-gacha ya nggak sih, siapa tahu hoki dapetin metriknya orang ini atau yang lain gitu kan. Oke. Dan ya oke gitu aja guys, karena banner Fenrir itu belum ada, yang ada itu cuman bannernya Freak yang ada di standar. Kurang lebih seperti itu aja. Gue Febri pamit undur diri, see you in the next video, bye-bye.